Okay, sekejap eh. Setting dia punya kamera sekejap. Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so selamat datang. Okay, untuk kelas We Start Go online. So kelas ni untuk anak-anak yang tinggal jauh daripada We Start tapi perlu nak hadir kelas. Okay, so untuk sesi satu hari ni adalah sesi pengenalan untuk ibu bapa yang akan bertindak sebagai facilitator sepanjang kelas ini berjalan nanti. Okey, jadinya sepanjang video ini kalau ada soalan ibu bapa boleh tuliskan dekat ruangan komen dan saya akan terus responlah nanti. Okey. Oh, tak berapa dengar eh. Okey, yang sekarang ni okey tak? Yang sekarang ni okey tak? Sebab kalau ikut saya punya sound kat sini, saya rasa okey. Okay, so minta Mr. Azwar boleh bagi respon tak? Sound okay tak? Okay, so sementara tu saya terangkan dulu yang program ini adalah untuk bacalah anakku. Okay. Okay, kejap cari headphone. Saya ada mic ni tapi kali terakhir hari tu saya pakai dia macam agak bising. Pasti sebab apa? Mungkin sebab dah lama tak pakai ke? So kita cuba sekali hari ni. Sebab handphone saya tengah charge pula.
Okey, dah kena pakai headphone eh. Okey. Okey, okey. Alhamdulillah. Okey. Okey, so jadi kita teruskan. Hari ni program ini adalah untuk bacalah anakku. Okey, bacalah anakku ini adalah untuk membaca dalam bahasa Melayu. Okey. Dalam buku bacalah anakku ni kat sini ada ada 8 buku. Okey, tapi mostly kebanyakan pengajaran kita akan buat nanti adalah tidak menggunakan buku ini. Buku ini hanyalah sebagai panduan untuk mengetahui apa bunyi-bunyi yang nak diajar dan juga sebagai penilaian. Okey, sebagai penilaian nanti sebab kita nak semak betul tak anak kita ni betul-betul tak dah boleh baca ataupun dia sekadar menghafal saja. Sebab kita nak anak kita baca, kita tak nak dia menghafal. Kalau dia boleh baca, dia akan menjadi seorang yang independent. Maksudnya dia akan boleh baca walaupun perkataan-perkataan yang kita tak pernah ajar. Okey, perkataan dalam bahasa Melayu ni banyak. Kalau saya tak pernah check lagi dalam kamus lah ada berapa jumlah perkataan dalam bahasa Melayu. Tapi kalau bahasa Inggeris 3 tahun yang lepas saya check dekat dalam Oxford ada lebih 500,000 perkataan. So dengan andaian bahawa bahasa Inggeris perkataan lebih banyak daripada bahasa Melayu, so mungkin bahasa Melayu mungkin ada dalam lebih kurang 300,000 perkataan agaknya. Okey. So kalau kita nak ajar semua 300,000 perkataan ini kepada anak, dah tentu kita tak mampulah. Saya rasa saya tak mampu. Saya tak pasti kalau ibu bapa dia yang mampu, tapi definitely tak mampu. Okey, kita tak mampu nak ajar. Dan lagi salah satu ciri bahasa yang baik adalah dia boleh menerima perkataan daripada bahasa lain. Okey, salah satu ciri bahasa yang mampu bertahan lama, dia boleh menerima perkataan dari bahasa lain. Jadi bahasa Malaysia, bahasa Melayu akan keeps on, akan terus berterusan menerima perkataan-perkataan baru. Kita akan adopted, okay, perkataan-perkataan yang diambil daripada bahasa Arab mungkin, bahasa Jerman agaknya, kan? So jadi perkataan ini setiap hari, jumlah vocabulary setiap hari akan semakin banyak. Dan kita tak akan mampu nak ajar semua perkataan ini kepada anak. Jadi kita nak anak menjadi pembaca yang independent. Okey, itulah tujuan utama dalam kaedah fonik gabung bunyi ni. Kita nak anak menjadi pembaca yang independent. Okey, jadi di akhirnya nanti lepas dia habis buku 8-nya, tunggu sampai anak habis buku 8. Janganlah nanti anak baru dekat buku 3, buku 2 dah cakap dengan saya, "Cikgu Lin, anak saya tak boleh pun baca menu, baca signboard." Emang tak boleh. Tunggu sampai dia habis buku 8, barulah anak akan boleh membaca apa-apa saja bahan bacaan dalam bahasa Malaysia. Ini termasuklah dengan surat khabar, menu, papan tanda, okay, subtitle dekat TV, dekat YouTube ke apa, okay, bahan-bahan bacaan dekat internet, baru lepas dia habis buku yang ke-8. Nanti kita akan pergi tengok buku ni satu persatu. Okay, so jadinya untuk mengajar dianggarkan sepatutnya anak boleh tamat dalam sekitar 50 sesi macam itu. Okay, tapi bergantung juga kepada anak. Kadang-kadang ada anak yang boleh pergi lebih laju dan ada anak yang mungkin akan sedikit perlahan. Dan ini adalah bukan sesuatu yang kita boleh paksa. Ia melibatkan perubahan proses dekat dalam otak anak. Apa yang kita boleh buat adalah kita cuma boleh rangsang. Jadinya kalau sepanjang ibu bapa menjalani program ini, kalau ada macam ada isu anak tak dapat ke atau ada apa-apa nak ditanya, so boleh tanya, boleh terus tanya dekat dalam grup Facebook kita, dalam grup We Start Go. So nanti akan ada sama ada saya ataupun tim saya, mereka boleh tengok dan mereka boleh respon. Okay, so itu, so insyaAllah, so kita cuba habiskan dengan segera. Okay, so untuk sesi satu hari ini, okay, antara perkara yang kita akan lakukan adalah kita nak sediakan bahan untuk sesi pengajaran nanti. So saya dah minta, antara benda yang kita dah hantar adalah buku, buku bacaan, buku aktiviti, kan. Ini ada file, ada apa ni, jadual kemahiran dan juga kedatangan. Okey, jadual tanda kehadiran, jumlah sesi-sesi kelas tu. Kemudian saya juga ada hantar manila card 2 dan juga plastik ni. Plastik ni jumpa tak? Okey.
Plastik ni hari tu kita masukkan ke dalam bersama dengan buku bacaan anakku. Masuk dalam tu. Ada, okey, ada. Okey, kemudian saya juga minta guapa sediakan marker dan selotip. Okey, saya harap sudah ada. Okey, seterusnya. Okey, so kita mula yang dengan yang paling mudah dulu. Okey, so nanti sepanjang sesi pengajaran tu berlangsung, okey, aktiviti akan diambil daripada buku Phonetic Express ini. Program ini kita fokuskan kepada membaca dahulu. Tapi jangan risau pasal untuk membaca, anak kena kenal simbol. Itulah yang antara satu perkara yang kadang-kadang banyak. Bukan setakat parents, sekarang cikgu-cikgu pun ada yang tak faham. Bila kita kata program membaca, dia ingat kita nanti anak boleh baca saja, tak boleh tulis. Tak, sebenarnya bila dilaksanakan dengan betul, anak akan habis buku 8 dia akan boleh baca dan dia juga boleh tulis. Cuma mungkin nanti tulisannya tak cantik sebab kita tak latih khusus untuk menulis. Tapi nanti kalau untuk menulis, nanti kalau ada masalah dengan menulis, kita ada program penulisan kreatif. Buat masa ini kita fokus, sebab anak belum boleh baca, kita fokus kepada membaca dahulu. Tapi untuk membaca, anak kena kenal simbol. Maksudnya, walaupun kita ajar bunyi, kita ajar A, okey, anak tak kenal A. Tapi dia kena tahu bahawa A tu bentuknya begini. Dia kena tahu A tu sini ada bulan sabit, ada batang. Yang ini A, okey. Jadi dia, bila dia tahu simbol, dia tahu bunyi, dia tahu simbol, okey, dia secara hampir secara automatik anak akan boleh menulis, okey. Nanti kalau tengok dekat Facebook saya, saya ada, nanti saya masukkan dekat dalam ni lah, saya masukkan dekat dalam grup ni contoh-contoh tulisan daripada khususnya banyaknya daripada anak saya lah, sebab anak saya homeschool. Okay, 100% homeschool, saya tak hantar sekolah dan dia tidak dilatih menulis secara formal, tapi dia boleh tulis dan tulisan dia boleh dibaca. Okey, yang itu yang penting, dan dia boleh tulis cerita. Ha, itu lagi penting. Okey. Okey, so jadi semasa kita menggunakan Phonetic Express ni nanti bila latihan, okey. Apa yang ibu bapa kena buat ialah contohnya bila saya kata buat kita nak buat aktiviti muka surat 1, kertas ini kita koyakkan. Okey, jadi bagi anak kertas yang sehelai yang telah dikoyakkan saja. Jangan bagi dia satu buku sebabnya nature ni keadaan yang fitrah. Seorang anak, bahkan juga seorang dewasa seperti kita, bila kita dapat buku yang banyak macam ni, nanti sebenarnya nak buat muka surat 1, tapi nanti dia akan sibuk tengok muka surat 3 lah, muka surat 8 lah. Lepas tu nanti dia akan sibuk tengok yang inilah, tengok yang inilah. Lepas tu tiba-tiba nanti dia kata, ayah, saya nak buat yang ini, saya tak nak buat yang tu. Kan macam tu. So jadi jangan bagi dia buku ni. Buku ni untuk ibu ayah yang simpan. Bila nak guna tu saja, koyakkan buku surat yang kita nak guna tu. Okay. So ini satu. Yang pertama mengenai buku aktiviti Phonetic Express 1. Sama buku Phonetic Express 2 sama. Tapi kita akan mula dengan Phonetic Express 1. So Phonetic Express 2 tu boleh simpan dulu kat mana-mana tempat yang selamat. Jangan sampai terlupa lah. Okay. Yang keduanya adalah berkenaan set buku bacalah anakku ini. Okay. Seri cepat membaca ni dia ada 8 buku. Okey, dia ada 8. Dalam ni ada ada 8 buku. Okey. Buku 1, dalam buku 1 ni ada kita akan ajar 5 bunyi a, i, u, b, m, m. Okey, jangan risau. Nanti kita akan belajar satu-satu cara nak sebut bunyi tu. Okey. Kemudian yang kedua kita ada buku, ada bunyi m dengan k. Okey. Yang ketiga kita ada bunyi t, c, y, p. Kemudian buku empat kita ada d, g, h, i, d, g, h. Sorry, d, g, h. Mana ya?
de, ge, e dengan r. Kemudian ada buku 5. Okey. Buku 5 ada bunyi h. Okey, ada bunyi h. Je, w, f dan z. Okey, kemudian bila dekat buku 6 kita akan mula gabung 3 bunyi macam ban, bin, bun, da, dan yang akhir dengan m, dam, lam. Okey, akhir dengan r. Okey, kemudian ada buku 7. Tak ada buku 7 ada 3 bunyi baru e, e dan o. Kemudian ada buku 8. Buku 8 ada digraph dan juga diphthong. Okey, so tapi jangan buat masa ni, jangan risau sebab benda ni kita akan pergi satu per satu nanti. Okey, so untuk buku ni sama juga macam Phonetic Express 1, buku ini ibu bapa yang simpan, simpan di tempat yang selamat dan anak tidak boleh capai. Okey, sebabnya kita tak nak anak anak bila benda baru dia excited nak tengok. Dia akan excited nak tengok, nak tengok, lepas tu tak tahu dia letak mana, lepas tu nanti hilang bila nak guna. Jadi lebih baik sebenarnya untuk ibu bapa simpan. So bila kita sedang mengajar buku 1, so buku 1 sahaja panduan untuk ibu bapa, yang lain ini boleh di letak kat tepi dulu. Okey. Dan nanti bila kita dah buat sampai sehingga kita dah buat semakan buku, bila dah habis dah sampai sini, kita dah pasti dah anak dah boleh baca buku 1 ni, barulah buku 1 ni kita hadiahkan pada dia dan kita boleh letak dekat rak buku anak tersebut. Okey. So ini pasal buku. Okey, so tu satu buku 8. Kemudian ada juga buku panduan bacalah anakku. Saya galakkan ibu bapa untuk membacanya lah. Okey, dalam ni ada pengenalan mengenai kaedah. Okey, dan juga cara sebut bunyi, ada jadual semak. Tapi jadual semak ni saya dah bagi dalam file tu kan. Okey. So tak perlu risau sangatlah. Okey, permainan-permainan dalam ni pun nanti kita akan buat sedikit demi sedikit. Okay, yang ini iklan sahaja. Okey. Okey, kemudian yang ini. Okey. Okey, kad ini dia ada petak-petak ni. Okey, saya minta ibu bapa gunting. Okey, guntingkan dia supaya dia jadi kecil-kecil lah, satu persatu. Okey, digunting aja ikut garis ini. Kemudian nanti masukkan ke dalam untuk mudah, masukkan dalam plastik macam inilah. Okey. Okey, so yang ini nanti boleh buat nanti. Ya, dia sebenarnya ada 2 set. Okey, dia ada 2 set. Okey, sebab nanti benda ni akan kita boleh gunakan untuk bermain permainan memory game, cari pasangan apa semua. So dia ada 2 set, tapi nanti dah gunting tak perlu simpan secara berasingan, boleh simpan dalam satu saja sebab anak pun seorang je kat rumah kan. So ada satu set saja benda ni. Okey. So yang ini nanti digunting dan disimpan, akan digunakan. Okey, so benda yang utama sikit nak dibuat hari ni adalah mengenai dengan manila card ni. Okey, apa yang kita nak buat? Kita nak buat carta pocket mini nama dia. Okey, kita nak buat carta pocket mini. Saya tunjukkan satu contoh. Ha, ini. Okey, ini adalah contoh carta pocket mini. Yang ini kita akan gunakan nanti semasa anak nak mula belajar menggabung bunyi. Okey, apa yang ibu ayah kena buat adalah fikirkan satu karakter kartun. Okey, karakter kartun. Kalau bukan kartun pun tak apa, satu karakter yang anak sangat minat dan anak suka. Okey, contohnya di sini saya ada Hello Kitty. Okey, kita ada Hello Kitty. Kalau biasanya anak perempuan lah, anak perempuan suka Hello Kitty. Tapi kadang-kadang anak lelaki ada juga yang suka Hello Kitty. Okey, kita ada Hello Kitty. Atau yang ini tadi kita ada ikan. Atau yang ini juga kita ada kereta. Okey. So kita ada macam-macam lagi juga lain. Kita kalau anak minat Ultraman, ibu ayah boleh lukis Ultraman.
apa lagi, Rainbow Dash. Okay, so tu juga adalah antara karakter-karakter kartun yang nak minat. Doraemon mungkin. Okay, so jadi ibu ayah menggunakan main lakat ni. Okay, lukiskan seberapa besar yang boleh. Ha, dekat main lakat tu guna pensel, lukiskan. Okay, lukiskan cantik-cantik. Okay, lepas dah lukis tu, lepas tu nanti gunakan marker untuk colorkan dia. Okay, okay, untuk colorkan dia. Cadangan saya adalah walaupun ada sediakan marker yang banyak, pelbagai warna, tapi tak perlu banyak sangat warna lah. Mungkin 3 warna sudah mencukupi sahaja dalam ni. Okay, tengok macam ikan ni pun dia gunakan 2 warna sahaja, merah dengan hitam, tapi cukup menarik. Tak payahlah nak kena ada hijau lah, purple lah, apa semua tu tak payah. Okay, asalkan dia cukup besar untuk dilukis. Okay, lepas lukis, warnakan cantik-cantik. Kemudian lepas itu gunting. Okay, lepas dah gunting, okay, lepas dah gunting nanti, okay, yang ini tadi tu, plastik tadi tu. Okay, plastik ini kita nak tampalkan di atas sini. Okay, ibu ayah ingat plastik ni jangan digunting pendek kan. Plastik ni memang saiznya tu memang dah sesuai, cukup sesuai untuk kita guna untuk ajar menggabung bunyi nanti. So tolong jangan dipotong pendek kan. Okay, jadi pastikan lukisan yang you buat lebih besar daripada plastik ini. Contohnya ni. Okay, okay, so kemudian nanti plastik ini ditampalkan dekat atas catan poket mini ni. Okay, selotip. Okay, dengar ya, selotip dekat bahagian tepi, tepi dan juga bawah. Okay, selotip dekat bahagian tepi kiri, tepi kanan dan juga bahagian bawah. Okay, atas dia jangan selotip, sebab itu nama dia poket. Carta poket. Ni poket. So okay, jadi dia poket, dia akan boleh masukkan ni. Nanti kita nak masukkan kad, kad bunyi nanti. Okay, so masukkan poket. So itu dia yang ini. So jangan ambil masa lama-lama. Mungkin selalunya parents buat mungkin paling-paling lama pun dalam setengah jam. Okay, so ada apa-apa nak tanya tak? Berkenaan cara nak buat carta poket mini ni, boleh kalau nak terus buat sekarang pun boleh. Ya, okay. Saya hantar dua keping kan? Ya, so ibu ayah kena buat dua keping. Sebab nanti satu untuk anak dan juga satu untuk ibu ayah. So buat dua, boleh buat dua gambar yang sama atau boleh buat dua gambar yang berlainan. Okay, so buat dua. Yeah, sebabnya sebenarnya dia lambat sebenarnya bukan disebabkan oleh FB, tapi sebab saya tak direct live daripada FB punya. Saya menggunakan apps dekat sebagai apa ni, interface antara live tu dengan ke FB. Jadi dalam masa yang sama saya juga boleh record video ini dan nanti saya boleh edit. Sebab tu dia dalam 7 saat tu baru nampak komen tersebut. Dia tak betul-betul macam live cepat. Sebab dia ada yang di tengah. Okay, so setakat ini faham tak macam mana nak buat? So nanti boleh buat
dan siapkan. Ha, nanti ambil gambar. Bila dah siap, dah siap ni, minta ambil gambar dan masukkan dekat dalam grup Wiz.go. Okey. Okey, sejadinya kalau tak ada apa-apa, so kita tamatkan sesi ni di sini dahulu. Okey, kalau ibu ayah ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya dekat dalam Wiz.go. Okey, nanti kita akan semak. Boleh buka new discussion thread ke apa ke, tak kisah. Okey, kalau tidak faham. So nanti kita akan settingkan masa. Kita akan mula minggu hadapan lah, selepas siap semua sekali dengan tu. Okey. Okay, so setakat ni faham. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita jumpa hari Isnin depan mungkin. Okey, ataupun kita akan jumpa pada minggu hadapan dan sesi yang berikutnya. Okey, so saya ucapkan terima kasih kerana bersama menonton sesi hari ini. Yeah. Okey, so ada dua benda yang ibu apa kena buat. Satu, buat dua keping catat poket mini dan juga gunting kad-kad bunyi tadi. So itu sahaja. So kita jumpa lagi dalam sesi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.